Anjing, anjing. Lah, make bohlam, cok. What? Make bola lampu Aduh, loh. kelompok gua gak ada yang bener, anjing. Anjing. Oh, ini tugas kelompok ya, kelompok sekolah biasanya, guys. Apapun bisa jadi, guys, kalau kelompok sekolah itu, guys. Pokoknya barang apapun bisa digunakan ya, guys, ya. Anjir, pakai sandi lo buka Coca-Cola-nya, guys. Iya juga ya, itu kan plastik, cok. Botol Coca-Cola kan plastik, tinggal digunting aja. Anjir, anjir. Melawan diri sendiri adalah hal yang paling sulit. No, no. No. Bener banget, guys. No. Well, no. No, no. Apalagi pas bangun tidur ya guys ya, itu sesuatu hal yang paling berat, paling sangat-sangat sulit ya guys ya, untuk dilawan guys. Bangun pagi guys, itu kita udah hidupin alarm guys, malah alarmnya kita matiin guys. Wah, ujung-ujungnya kesiangan ya kan, telat cok. Karena pagi-pagi itu bener-bener sangat susah untuk melawan diri sendiri, guys. Kalau kalian bisa melewati fase ini, guys, luar biasa, guys. Luar biasa, guys. Kalau beristri dua, istri muda merajuk, lari ke istri tua. Kalau dua-duanya meracun, anak kawin tiga. Hanya istri yang soleha. Istri soleha. Langsung ganti lagu, cok. Tadi nyanyinya yang pertama apa? Oh no. Istri satu aja lu nyuci baju, apalagi istri tiga. Aduh, susah banget dilepas, cok. Kamu tuh orang yang banget bisa tahmir bertahan sih. Apa itu, guys? Menghilang komedo ya? Lah. Lah. Ah, seminggu itu dibiarin, nggak dilepas-lepas. Biar dilepas sendiri, Bang. Jangan dilepas, sakit soalnya. Minta Pak. Iya, pembasmi serangga. Minta Pak. Di telepon, cok. Nomornya ada di luar, cok. Ini nih nomornya, cok. Niat kali lo bang sampai ditelepon coy. Nah, biasa minta video call, video call. Nah nih video call, video call. Nah yang biasa bener minta sih, video call, video call, call. Sayur call. Wah ini jokes bapak-bapak biasanya guys, kayak gini ya guys ya. Sholat? Huh? Jangan pakai sarung. Kenapa? Batal. Kok batal? Karena kalau tak caya, coba waktu sholat pakai sarung, batal. Mi burung dara, enaknya kalau udah mateng. Pajok sebapak-bapak nih guys. Ketawa-tawain aja guys, ketawa-tawain aja guys. Untuk mensupport guys, bapak-bapak kita guys. Bisa lah, enak. Ya lu pakai aja lu pakai goreng telur sana kalau bisa, gua bayar lu. Ya kecuali mie goreng nggak bisa pakai minyak. Ini nggak bisa ada pakai goreng telur. Tanya abangnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, ini nggak bisa. Kok nggak bisa? Lah minyak orang. Ayah dan
ibu, mama dan papa, Romeo dan Juliet, Rama dan Tita. Salah. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Piala juara ketiga dan uang tunai sebesar 187.500. 187.500.000, Bang. 187.500. Bingung loh dia nyebutnya. 75. Bingung, Cok. Kali ini peseran hotel. Langsung dilewatin loh. Langsung dilewatin baca hadiahnya, guys. Wah, kurang ajar sini human. Human kurang ajar sini. Nggak asik lu, Bang. Kucing berkata dalam hati. Udah susah-susah ngintai, nunggu waktu yang tepat, malah digituin sama human. Wah. Sesama lelaki tidak menghina, sesama lelaki saling mendukung. Kenapa nih? Oh, ini ceritanya ngambek nih ceweknya nih. Ya, begitulah yang namanya cinta. Bang, semangat, Bang! Perjuangan, Bang! Aku mendukungmu! Terus! Lagian ya, guys, ya. Bingung juga sama cewek-cewek nih, guys. Ngambek turun dari jalan. Emang setelah lu turun, kalau kita tinggalin, lu gimana gitu loh. Ada aja loh. Cowok yang langsung ninggalin gitu doang, terus nasib lo gimana? Gak mikir panjang ini cewek ya guys ya. Ini nih pasti maksud hati cewek ini guys ya. Kalau dia turun, itu tuh pasti cowoknya bakal memberikan apa namanya ya guys ya, kepedulian yang lebih gitu loh. Mungkin kayak gitu ya guys ya. Entahlah guys, bingung juga gua sama sikap cewek ya guys ya. Beginilah jika suami ketagihan ngopi tapi tidak diperbolehkan istrinya. Si suami selalu saja mempunyai cara bagaimana agar tetap bisa ngopi tanpa ketahuan istrinya. Namun susu. Istrinya curiga karena ada bau kopi, walaupun ia tak menemukan kopi, sampai-sampai meletakkan kamera tersembunyi. Sehingga istrinya tahu ternyata kemarin suaminya meletakkan kopi di kemasan susu, sehingga ia pun memeriksa kemasan susu bahkan balik buku yang dibaca suami. Namun ternyata suaminya lebih pintar, kopinya berada di dalam jeruk sunkist. Istrinya yang diam-diam sudah tahu di mana suaminya menyembunyikan kopi, kali ini ia memeriksa buah-buahan tersebut. Namun tidak juga ia temukan kopi di sana. Kira-kira kali ini bapaknya sembunyikan kopi di mana ya guys? Wah, oh ternyata di kopinya ada di dalam dibolongin bukunya, Cok. Beginilah jika emang yang paling benar itu bukan nangkap kopinya, tapi menangkap yang minum kopi. Yang minum kopi itu nah ditangkap, maka dia nggak bakal ngopi lagi. Masukin ke dalam kamar kunci 3 hari 3 malam.